وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى dan demikian lagi barang yang diriwayat daripada Imam Al-Arif Ibn Al-Maliq daripada Imam Arif Yaqutil Qurasyi daripada Kutbil Arifil Fardil Jami' Abil Abbas Al Mursi katanya dan demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Yakni seperti cerita yang terdulu. Seperti pada pihak mana? Pada pihak bagai yang menunjuk di atas besar qada bagi Imam Ghazali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian lagi ni gak kalau kita terjamuh daripada hakra wa kazalika yani aika ma taqaddama seperti demikian itu yani seperti barang yang telah terdulu daripada cerita bagi Imam Ghazali serupa pada pihak mana tu pada pihak menunjuk ya di atas besar qada dia dan besar pingkat dia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serupa tu juga ia kata barang di kandaki barang ini, yakni daripada cerita yang berlaku pada Imam Al-Ghazali. Bagaimana yang diriwayat daripada Imam Al-Arif Ibn Al-Malik. Ayah gelari lagu ni ni golik ke dipakai di ulama tasawuf. Hak pengkak dia dan makam dia ni sangat-sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita nak tolak tak leh. Kita nak nafi tak leh. Bila perkara tu tubik daripada demo-demo seuhama ni. Siapa dia ni Imam Imam Al-Arif ni? Ibn Al-Malik. Ibn Al-Malik ni pula dia ambil daripada Imam Arif Yaqutil Qurasyi. Imam seorang ni pula dia ambil daripada Kutbil Arifil Fardil Jami'. Siapa dia dia ni? Abil Abbas Al-Mursi. Tu dia panggil kunyah je baru tu. Nama dia tak ada cari tengok. Nah. Kawan ni pula dia ambil daripada Syarif Al-Hasani. Siapa dia Syarif Al-Hasani ni? Syekhnya Syekh bagi Abil Abbas Al-Mursi. Yang ni tok guru dia. Kokok. Tak kena lagi tu asal pawakah ya tu. Daripada Syarif Al-Hasani. Syekhnya Syekh bagi Syarif Al-Hasani iaitu Kutbul Fardi Ghawsi Syarif Abil Hasan Asy-Syazili. Baca situ. Baca lagu tu. Syekhnya yakni tok guru bagi Syarif Al-Hasani ni iaitulah tok guru dianya Kutbul Fardi Ghawsi Syarif. Terus panggil lakok belakang tu. Ia panggil gelar bagi orang tasawuf. Pesan ni ni. Nah. Siapa dia hai? Abil Hasan Ali Asy-Syazili. Abil Hasan Asy-Syazili. Ini tua bagi Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Oh, kita dah maklum di dalam kitab, di dalam selawat Lum'atil Aurat tu. Ini tuan dia. Syekh Abil Hasan Asy-Syazili. Ia ni pula dia ambil daripada Imamil Alimil Kabir Ibni Hurzimi. Hurzihim. Hurzihim. Hurzihimi. Bagi tu tak baca lagu tu. Daripada Imamil Alimil Kabir Ibni Hurzihimi. Syekh Abil Hasan Asy-Syazili ia ambil daripada demon ni. Nah. Imam Al Alimil Kabir Hurzihimi ni yang dimasyhurkan dengan Ibni Harazim. Harazim. Mari tu baca lagu tu. Ya, Harazim. Ni berapa ni? Oleh kerana cerita hak yang nak wayak lagi akan datang ni, ia panggil cerita hak berlaku di dalam mimpi. Nah. Agak balik Syekh Daud ni ia cari sanak siapa dia orang awal cerita mimpi ni daripada tali dok tali 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 mari ni siapa dia orang juri cerita mimpi ni. Nah,
Dia periksa lagi. Oh, ni dia we sanak orang yang cerita mimpi ni. Lagu ni silsilah dia. Lagu ni taliya dia. Agak bila kita tengok pada sanak dia tu nampak bubung molek gak. Kalau orang mengaji dalam mustalah hadis gak, hadis ni dia panggil boleh diterima ke. Bermaknanya cerita ni boleh kita pakai. Nah, tu dia. Ha, cuba tengok cerita dia lagu mana weh. Dia kata bahwasanya ia Imamul Arifil Kabir atau Ibni Harazim tadi mengkhabarkan sahabatnya, sahabat dia. Ia ada wayak kesan dia. Nah, ia ada wayak kesan dia nya cerita lagu ni dia kata. Bahwasu adalah ia menjahatkan seko dengan Imamil Ghazali. Ah, tu dia. Kawan ni Ibnu Harazim ni, Ibnu Harazim ni dia duk tuduh pada Imam Ghazali nya begitu begini begitu begininya. Nah, dan ia itu imam, iaitulah Ibnu Hazm, Ibnu Harazim mencelo di dalam kalamnya di dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam kalam situ dengan mana pada kalam. Dia panggil fi'li zarfi. Dan ia Ibnu Harazim ni mencelo di dalam kalamnya, yakni pada kalamnya kalam bagi Imam Ghazali. Kala dengan mana perkataan. Kala dia di mana hak dia dek celah, dek tuduh, kata tak betul tu. Di dalam Ihya Ulumuddin. Tu kitab tu barangkali kena beki sikit tu. Kalau nesko hak duduk di tangan kita ni, di dalam Ihya Ulama'iddin. Gitu dah hak dia mahu pergi. Ulama' ke ulum? Ulum dah. Ulum terkenal. Neskoh ni nya ulama iddi. Hak betulnya di dalam Ihya bagi Hamzah tu dah dewa. Di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya ya Ulumuddin. jadi Syekh ni dia duk kata. Tapi dia kata tu dengan jalan sekoe dia lah. Pada awal ceritanya, dia kata kitab Ihya Ulumuddin hak Imam Ghazali ni, banyak duk kecek benda-benda hak tak apa kena mana. Tu. Nah, ni zaman kita lah ni, pak ada ni. Nah, duk kata gitu. Kitab Ihya tu tak boleh duk pakar. Sebab di dalam kitab tu banyak Imam Ghazali tulis hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dhaif, tak ada pakar kitab tu. Jadi penyakit ni lama dah. Dia tak habis dah. Tu dia. Lepas tu kita ambil pedoman kaedah lagu ni weh. Kita ambil pedoman kaedahnya tiap-tiap benda sebenar, marilah di zaman mana pun ada orang menggalakkan. Deh, tapi kalau benda tu benda tak sebenar, hak tu pakai hak tu urut berlaku. Tu pakai kaedah tu. Nah. Jadi Syekh ni dia dak celah lagu tu lah. Dia kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ni tak boleh pakai. Sebab kata dia tu tak betul. Kata dengan jalan bergamuk, kata dengan jalan mengigar-mengigar gitu ya. Dia dak pakai. Banyak salah tu. Lepas tu kalau nak jadi bunyi ilmiah sikit kok, banyak dibubuh di dalam dia tu dengan perkataan-perkataan ahli falsafah. Tu kau masing lagi kalau buat itu. Lepas tu kita bergulap berbeci dah tu. Kau kita pun
Eh, ai tak leh tepai dok pakar kitab lagu tu. Walhat huwa tu kitab pun tak kenal lagi. Dah. Ah, inilah be'ak Malaysianya. Benda ni ni ada selama jamin dah. Lepas tu, dan menyuruh menghimpunkan nusakh ihya. Baca kita. Dan menyuruh menghimpunkan nusakh ihya. Nusakh baca dengan jamak taksir. Ah, mufrad dia kata nuskhatin. Jamak kata nusakh. Makna lagu mana? Satu ketika satu masa, dia kerah anak murid dia, dia kerah orang kampung dia, mugi cari kita ihya, mari pipon di satu tempat. Mugi kutik, siapa dia di rumah, siapa ada punya kita ihya, rapah mik. Rapah mik, mari tambung, mari kumpul di satu tempat. Mencita atas membakar akan dia akan kita ihya. Hipung apa tu? Kutik hipung apa? Kita bakar tahap rabi. Kita seumpama ni tak boleh ada. Kerana kalau ada dia, mungkin Malaysia-Malaysia hok mari di belakang hari akan jadi sesak dengan dia. Mulailah dia tak pala tu. Tak ada apa lah. Supaya ada sejulur jamai tu jamai awal-awal dulu dia mereka kata kitab Faridah ni kita kena bakar api tahap tak ada pakar kitab tu sahabat dah hajar orang tu benda-benda hak yang bukan dalam akidah Islamiah bunyi sejulur patutlah ni senyak dah ya kau dah tu je lah nah. Kita ingat gini lah. Ada ulama istimbak daripada ayat Quran wa amma ma yang fa'un nas fayamkusu fil ardi. Nah, Allah Taala bercakap dengan secara luah di situ, ada pun barang yang memberi manfaat bagi Malaysia. Fayamkusu fil ardi, maka benda tu ia akan berhenti, ia akan kekal, ia akan duduk tamu kubumi tak hilang. Walaupun di ayat tu tu Allah Taala duk cerita pada cerita ianya buku dia waktu turun hujan. Buku dia waktu turun hujan. Air hujan ni bila dia turun mari ke bumi dah. Hak segera jelira masuk le bumi tu, hak tu Malaysia nak pakai tak leh dah lah. Air teh, air tu. Cuma kita pakai benda lain pula pada air tu. Tapi sekiranya air tu tu Allah Ta'ala kandak ki nak wim Malaysia tu boleh ambil guna dengan dia. Maka tu hai pegai taruh tamu kawami tak wihilai sera turun dia. Tu dia. Maka ulama kata, walaupun di ayat tu, ulama tafsir, ada setengah ulama tafsir kata, boleh kita ukur juga. Ukur lagu mana? Segala ulum, segala ilmu-ilmu Islam ni, bila Allah Ta'ala nampak, bila Allah Ta'ala tahu kata ulum dia ni, hak dia wui pada seorang hamba ni, agaknya boleh memberi manfaat pada Malaysia. Nah, itu dia. Maka Allah Ta'ala pergi di atas muka bumi, tak wihilai siapa ke bila. Nampak? Tengoklah. Walaupun dia dah kutik hipo nak bakar, walaupun dia kerah habis segala mana siapa dia ada kitab kita ihya ni, mari tamu setupuk kita bakar api tahu. Tapi tak habis juga. Tak habis. Sampai ke hari ni pun ada lagi. Tapi hak ni tak ada bakar. Tak ada bakar. Nah. Supalah dia mahu kecek tak kitab Faridah ni tak boleh dah taruh kita kena kutip bakar api habis nak bakar apa kita semua ni pun dia celak mata mari situ lah belakang-lakangnya dah kita bakar apa kita taruh lah. Apa tu bila jadi berapi naik lagu tu maka melihat ia akan Imam Ghazali
di dalam tidur. Ha, tu cerita. Syekh tadi, Syekh Ibnu apa sat ni? Ibnu Harazim tu, ia tidur malam, mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali. Lepas tu bila mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali, dan menyeru ia. Maka menyeru ia Imam Ghazali. Akan dia, akan itu Syekh menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali kata, "Hei Syekh, jadi mung dah nak bakar kita aku ni gini ha. Gini-gini. Kita pergi berjumpa dengan Rasulullah." Ha, tengok hebat dia. Kita pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ni cerita dalam mimpi lah ni. Kita pergi berjumpa dengan Rasulullah, lepas tu kita tanya dia. Di dalam kitab Ihya hak aku karang ni salah belaka ke ataupun salah betul mana, betul mana. Jadi kalau nak bakar dengan mono-mono tu, aku pun rasa tak apa kena juga. Ginilah. Ha, kita pergi berjumpa dengan Rasulullah, lepas tu kita tanya dia. Ha. situ pun cukup hebat dah. Hajak pergi berjumpa dengan Nabi. Maknanya, kita faham kata, ia dengan Nabi ni sentiasa ada hubungnya, sentiasa ada ikatan, paling rapat, paling dekat sekali. Dengan dalil mana? Bila masa ia nak pergi berjumpa pun boleh. Nampak tak? Gitu. Lepas tu, maka berjalan aku sertanya, serta Imam Ghazali, aku pergi lah. Jalan beli pergi dua-dua orang tu. Siapa dia? Imam Ghazali dengan Syekh Ibni Harazim. Nak pergi berjumpa dengan Nabi. Maka tak kalau berhenti kami antara hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani dia panggil hadis, dia panggil hasah satu qadiyah dia panggil. Maka apabila sampai kami, mana gitu dulu. Jalan lagi, sampai di tempat Rasulullah duduk, berjumpa dengan dia lah. Nah, bila berjumpa dengan Nabi, berhenti kami di antara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dua orang ni pun pakat duduk depan Nabi. Nabi tanyalah, Muhammad. Ya nama Muhammad. Mu ada gapo ni? Ani siapa hok mai sekali dengan mu ni? Orang mana nampak ni? Tu. Lepas tu, dan padanya syaikhani, dan dia panggil wawul hal. Padahal, padanya, yani ada di sisinya, di sisi Nabi, seketika kami berdua duduk depan dia tu. Ada duduk sekali dengan Nabi situ tu, siapa dia? Syaikhan. Siapa dia syaikhan? Ya'ni Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar. Dia mau duduk nanti, duduk sekali dengan Nabi. Nah, jadi lima orang lah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, aku, lepas tu Syekh Ibnu Harazim tadi. Lima orang. Gitu. Bila begitu, maka semua Imam Ghazali, ya Rasulullah. Imam Ghazali mula kecek dulu. Dia kata, hei Rasulullah, ini wakah molek tu. Deh, wakah molek. Ini yakni orang ini. Tu wakah kita. Imam Ghazali kata, hei Rasulullah, orang ni ni. Ni ni orang yang mari sekali dengan aku ni. Menyekor bahawa aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Jadi ia duk wayak ke orang. Ia duk wayak ke orang kata, aku ni
Giduk rekoh-rekoh perkata eh hak yang engkau tidak kata. Itu dia. Nah, maka aku pun tahu sangat. Aku doa ya, dah siapa-siapa dia pergi rekoh perkata eh, lepas tu dia basuh perkata eh tu, dia kata aku kata. Nabi kata, siapa-siapa dia kata perkata satu perkata eh, perkata itu tu aku tak ada kata kali. Tapi dia kata aku kata. Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka hendaklah siap sedia orang tu akan tempat duduk dia tu dalam neraka. Artinya, kalulah kita kata, perkataan ni ni Nabi kata, walhal Nabi tak ada kata kali. Maka kita ni telah kerja satu kesilapan besar yang menyebabkan kita ni kena masuk neraka. Nampak? Sahabat itulah kata Tok Guru. Bila kita baca satu hadis, bila kita baca satu hadis, sudah kita baca satu hadis, kalau kita duk berleluh ingat tak dak ate, ingat tak dak ate, kita kena kata lepas pada tu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tambah tu soal lagi. Kita baca hadis dah. Baca hadis berok. Hadis ni nakal daripada Nabi sungguh dak ni. Kita tambah lek belakang suk tu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun seperti barang yang bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hak aku kata ni, hak Nabi kata pasal lain. Tak seperti mana hak aku baca saat ni. Jadi kita, bila kita kata lagu tu, dia panggil kita ni sudah terlepas daripada janji falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dia. Deh. Kena jaga tu, kena jaga. Kita kena kata begitu. Lepas pada kita baca hadis, kita kata, au kama qala Rasulullah. Nah. Gok Imam Ghazali ni dia pergi mengayuh hak Nabi yang katakan hey Rasulullah, orang ni dia duk kata aku gi duk kata benda-benda hak engkau tidak kata, maka aku pun takut lah sebab aku kata dah. Nah, siapa-siapa dia kata benda hak aku tidak kata, maka orang tu hendaklah siap sedia tempat duduk dia lain dengan aku. Aku pun takut juga hai Rasulullah. Lepas tu balas mana ni? Kata Imam Ghazali, maka jikalau adalah pekerjaan itu seperti barang yang ia sekok. Kata Imam Ghazali, nah, sekiranya kalau perkara, kalau diri perkara tu serupa dengan dia kata tu, ia kata apa dengan jalan sekor juga. Bukan dengan jalan yakin putuh. Orang ni kata, aku kata benda hak Rasulullah tak kata tu. Hak tu ia pun sekor juga. Lepas tu kalau betul lik dia, bolehlah kita kata betul lik dia, salah lik aku sungguh. Maka tobatlah aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apalah. Kita dengar daripada makalah dia ni pun buasa nampak dah kata ia ni orang berjuruh. Ia orang berjuruh. Mana kena? Kalau aku ni salah sungguh kak, maklumlah moga aku ni ada ke. Aku ni bukan dia orang maksum supaya dengan engkau, hai Rasulullah. Mungkin aku ni ada silap, ada salah. Kak, kalau aku ni salah silap sungguh, terpaksalah aku ni kena tobat dengan Tuhan dah lah. Kita dengar dia berkecek ni pun, berjuruh benar orang ni, bahan wasa. Itu dia. Sebab itulah Allah Yarham Tuk Udala kata, dalam kitab-kitab Imam Ghazali ni, dia banyak bubuh hadis-hadis yang terkadang bila kita periksa di segi sanak tu, banyak tak bubung, banyak sanak hak ulama mustalah hadis tak boleh terima. Pasal apa?
Kerana Imam Ghazali ni bila dia baca tengok, hak ni hadis, tak apalah aku nak ubah. Lepas tu orang belakang pergi kira semula. Hadis kalau tidak hadis pergi kira semula. Ha tu. Nah. Ha ha tengok dia kata. Sekiranya kalau kerja itu serupa dengan dia kata, tak apalah aku ni salah dah lah. Terpaksa aku ni kena tobat, kena tobat dengan Tuhan dah lah. Dan jika ada suatu yang sudah kau elokkan dia, ha. Dan jika ada sesuatu yang sudah kau elokkan dia, Rasulullah, telah hasilah bagiku daripada barakah engkau, maka ambil olehmu bagi aku hak aku daripada khosamku. Apa pula dah? Dan jika ada sesuatu yang sudah kau elokkan dia. Sesuatu mana tu? Ini sesuatu daripada barang yang orang ni duk kata, aku kata benda hak engkau tidak kata tu. Sekiranya kalau adalah benda tu tu, suatu yang sudah engkau elokkan dia. Nah, benda tu tu benda hak Rasulullah kata, tak apa comel dah. Comel dah tu. Ya Rasulullah, kalulah benda tu tu duduk tangga tu duduk situ, telah hasilah bagi aku daripada barakah engkau. Tak apalah. Nah. Aku ni boleh dah. Boleh ke apa? Boleh keberkatan daripada engkau, aku rasa cukup dah. Lepas tu orang belakang nak mengaji, nak bertelaah, nak tengok, kata saya tengok kita aku ni ikut wahyu dia dah lah. Nah. Jadi maknanya hari ni ni tujuan besar aku mari ni nak betul antara aku dengan engkau ya Rasulullah. Nak situ je. Hademo lain? Hademo lain tu tak siap cara, tak siap kira cara. Itu dia. Hatu kata, telah hasilah bagiku daripada barakah engkau ya Rasulullah. Bila begitu, maka ambil olehmu bagiku akan hakku daripada khosamku. Nah, kalau nyata kata hak aku betul, serah pada Rasulullah lah. Rasulullah nak buat lagu mana, nak dendur lagu mana, di atas orang hak yang duk batah aku ni. Khosam-khosam tu mana gulawe aku. Nanti panggil khosmu. Nah, gulawe kita tu. Nanti panggil khosam bagi kita. Sekiranya kalau hak aku ni betul, nah, maknanya engkau sudah taslim kata hak aku ni betul. Eh Rasulullah, aku serahlah kepada engkau lagu mana engkau nak ambil tindak ke di atas kawan ni, serahlah kepada engkau. Itu dia. Lepas tu, maka berdiri di lututnya, lutut Rasulullah. Dia masuk rapat lah. Berdiri di lutut ni mana masuk rapat. Masuk rapat pelaga lutut. Orang berkecek tu, duduk pelaga lutut. Maksudnya, ia masuk rapat dengan Nabi. Hingga diberi akan dia, akan Rasulullah, kitab Ihya Ulumuddin. Ia ambil kitab yang ini serah ke Nabi. Ambil kitab dia, Allah ke Nabi. Rasulullah, cuba tolong balik tengok. Lepas tu, cuma ada kata kemudian maka diberi akan dia, hingga diberi akan dia akan Rasulullah tu, kitab Ihya Ulumuddin.
abui bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil ya. Domain mana eh? Kita pergi kota dah. Hingga diberi akan dia kita ihya ulumuddin. Bui bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga diberi akan dia akan Imam Ghazali tu akan kita ihya. Nah. Jadi fa'e bagi dibui itu siapa dia? Hati kira situ. Orang saat ni lah. Orang yang pergi dengan dia tu. Fa'il dia tu. Yang ni, kalau kita nak takdir terkik dengan secara penuh kau, maka memberi oleh Ibnu Harazim akan kita ihya'i ulumuddin saat ni. Bui kepada Imam Ghazali. Lepas tu Imam Ghazali saat ni, ambil kita ihya'i ulumuddin serah wui ke Nabi. Jadi ikut tu. Nah. Gitu. Jadi kita ihya tu duduk di pia tu. Ketika tu tu kita ihya tu duduk di duduk di orang tu ke atau duduk di Imam Ghazali. Zohir segera faham gak duduk di orang tu lah dah. Moga dia nak bakar ke ni. Dia nak bakar kita eh. Apa tu Imam Ghazali kata, "Eh, belum ada nak bakar pun kau dulu ha." Kita pergi berjumpa dengan Rasulullah dulu. Lepas tu tak apa. Kau bakar semula. Tak apa. Ya bakar. Tak ada duduk sayuk. Bakar bila. Tak apa. Tapi kita pergi berjumpa dengan Rasulullah dulu. Gitu dia. Tak apa. Kawet tu pun. Kita suruh turut Zohir. Hak tak iman nak sana. Kawet tu pun tak apa. Ambil kita ihya ulumuddin sana bawa. Bawa berjalan-jalan. Koh. Kau kedua orang tu. Sapa dekat sapa tempat Nabi duduk. Nah. Itu dia. Jadi nampak cerita-cerita duduk mari tu nampak nak pergi ikut Imam Ghazali tu. Tu yang mari sana. Kemudian maka berdiri di lututnya. Siapa dia berdiri tu? Yang ni Imam Ghazali. Tu kita duduk nak pergi ikut tu. Bukan kata Ibnu Harazim. Ibnu Harazim tu duduk di belakang ya lah. Duduk di belakang Imam Ghazali. Moga ya ni orang juga menetek kan. Ya orang juga menetek. Imam Ghazali lah nak pergi minta beriksa dengan Nabi. Itu. Maka berdiri yang ni oleh Imam Ghazali di lututnya. Nah, lututnya lutut Nabi. Bila ia berdiri situ, hingga diberi akan dia. Beri itu bagi Nabi. Hingga diberi akan dia. Kita ihya ulumuddin. Kalau kita kata kita ihya ulumuddin itu jadi badar pada domain ni. Boleh pergi juga domain ni. Dah. Hingga diberi akan dia. Akan dia tu gapo dia? Kitab Ihya'i Ulumuddin. Fa'e bagi diberi itu siapa dia? Imam Ghazali. Itu dia. Bui-bui bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali pun serah kita ihya' sana. Bui Nabi tengok. Lepas tu. Hebat cerita dia ni dah. Hebatlah cerita dia ni. Lepas tu, so lagi kita kena ingat dah. Jadi, cerita apa sahaja pun, bila berkaitan dengan mimpi ni dah, ada kalanya boleh kita pakar, ada kalanya tak boleh kita pakar. Nah, tu dia. Tapi, Imam Nawawi sebut di dalam syarah Muslim. Dia kata, mimpi hak kata boleh kita pakar, hak tak boleh kita pakar tu.
mipi hok yang tidak bersakut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dia kata gitu. Ada pun mana-mana mipi hok bersakut paut dengan Nabi, maka hok tu boleh kita pakai. Sebab apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis. Nabi kata gana, "Mar'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna asy-syaitana la yatamassalu bi au kama qala." Nabi kata siapa-siapa dia nampak aku, siapa-siapa dia mimpi berjumpa dengan aku di dalam tidur. Sewaktu dia duduk tidur tu, dia mimpi berjumpa dengan aku. Faqad ra'ani, orang tu berjumpa dengan aku sungguh. Sungguh tu. Nah. Ha, sebab apa Nabi kata? Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kerana bahasanya syaitan, ia nak rupa, nak berupa, nak tiru buat rupa aku, Allah Ta'ala tak izin ke dia. Nah, satu perkara hak syaitan nak buat tak boleh, iaitulah nak tiru buat rupa Nabi Muhammad tak boleh buat. Tak, bila kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah, mana ia sungguh? Kata Nabi, aku sungguh tu. Pasal apa? Orang lain nak tiru rupa aku tak boleh. Haa, tu. Nah, orang lain nak tiru tak boleh. Bila seorang tu mimpi berjumpa dengan aku, Nabi kata, ya, aku sungguh tu. Aku sungguh. Lepas tu, kena kita, hak kita duduk mengaji dalam kitab Faridah dengan hak kita temu dalam mimpi, tak serupa. Ah, tengok tu pula dah. Hak kita duduk mengaji dalam kitab Faridah, sifat Nabi yang duduk surah beria, 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 beria. Lepas tu mari hak kita berjumpa dalam mimpi, tak serupa. Hak ni tu kata kehnya kerana di kita. Di kita, dia kata. Pasal hak kita tengok tu, ia sungguh. Lepas kena tak serupa dengan hak dalam kitab duduk surah. Hak tu dia kata kerana tubuh kita cemar. Hati kita cemar, tubuh kita tak bersih. Lepas tu kita pula sewaktu kita mimpi tu lah, kita duduk di dalam suasana yang tidak baik. Ah, maka rupa hak Allah Ta'ala winapak tu mungkin tak serupa dengan hak duduk sifat di dalam kitab-kitab ulama. Ah, jadi punah lik kita dia panggil. Pasal balik nu, balik al-mar'iyu hak tu tu. Cumanya, yang cemar berlaku bofronya, balik ar-ra'i. Haa, tu. Agak, hak dalam kitab Syekh Dawud duk cerita ni dah. Dia kata, Imam Ghazali hajak Ibn Harazim pergi berjumpa dengan Nabi. Lepas tu, bila pergi berjumpa dengan Nabi, pergi sapa satu tempat, temung. Temung apa dia? Temung dengan Nabi sungguh. Kita nak tolak taklif benda tu. Temu di situ, yakni temu dengan Nabi sungguh sallallahu alaihi wasallam. Ha, apa tu? Bila temu sana, ya ambil kita ihya ulumuddin, hallawi ke Nabi. Maka menilik ia. Tak kena weh, lakon-lakon. Maka menilik padanya sallallahu alaihi wasallam. Menilik satu daun kemudian satu daunnya. Ha. Deh, satu daun yang ini selah lepas pada selah. Selah lepas pada selah. Nabi dia balik tengok. Balik selah, 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 selah. Dia tengok eh. Eh, lama-lama juga dia balik tu. Ya besar kita ni. Nah. Nabi dia balik selah, 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 selah. Dia tengok. Atau kata, satu daun, yakni satu la, kemudian daripada satu daun, kemudian daripada selah. Dia balik. Balik selah, 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 semuka, tengok semuka, ha, habis. Tengok muka tu pula, ha, habis muka tu, balik muka lain pula. Sebegitulah, dia kata, duk buatnya, hingga habis kepada akhirnya. Lama juga. Ha. Nah, hingga habis buah, dia balik.
Balik so dia tengok. Kemudian maka sabdo, kemudian maka bersabdo iyo iya Nabi. Ha, kita baca rekah-rekah dia, we habis cerita ni. Kemudian maka bersabdo iyo Nabi. Nabi katakan, demi Allah bahwasanya kitab ini suatu yang amat elok. Nabi kata. Nah, Nabi kata demi Allah bahwasanya kita Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh engkau ni comel benar weh. Comel benar. Satu sangat elok. Comel benar ni. Nah, amat elok ni mana comel benar. Di segi susunannya, di segi isi bahasanya, di segi kata boleh wifadah manfaat ke orangnya, molek. Kata Nabi. Nah. Masya Allah lah. Nah. Lepas tu, lepas daripada Nabi kita taslim kata amat elok, tentang kita Ihya'i Ulumuddin ni, kemudian maka diberi akan dia Abu Bakrin. Kemudian, yani kemudian daripada selesai Nabi duk balik tengok. Dan kemudian daripada dia taslim kata kita Ihya'i Ulumuddin ni comel sangat. Lepas pada tu, Nabi ambil kita Ihya'i ni pula. Hollo pada Sayyidina Abu Bakar. Nah, hollo pada Sayyidina Abu Bakar. Maka menilik ia Abu Bakar. Padonyo pada itu kita demikian juga. Yang dia tengok selah Abu Bakar. Dia balik tengok. Pas muka. Ah tu. Atau kata demikian jua. Ya jua tu kalau nak boh alih so lagi. Boh kerah alih seka lagi. Depan wa tu. Bacanya demikian jua. Yani seperti mana meniliklah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka berkata oleh Abu Bakar. Ya katakan. Bohkan. Demi Tuhan yang membangkitkan di kau Nabi yang sebenarnya. Ya Rasulullah. Ini dia panggil bersupoh. Takkit supoh hadiah tu dengan jawatan Nabi. Ia kata bahawasanya sangat baik. Dua orang. Abu Bakar kata, kita Ihya Ulumuddin ni comel benar weh. Supa dengan Nabi kata saat ni. Nah. Lepas pada tu. Kemudian diberi akan dia. Akan itu kita. Kepada Umar. Maka menilik ia Umar. Kepadanya. Kepada itu kita. Yani kepada barang yang di dalamnya. Atau dia gitu. Maka menilik ia Sayyidina Umar kepadanya, kepada itu kita. Yani kepada barang yang di dalamnya. Tilik-tilik. Demikian juga. Yani selah ke selah juga. Supa itulah. Supa Nabi tadi. Ia demon ini, ia suka sangat untuk turut perbuatan Nabi. Bila Nabi buat lagu tu, aku nak buat lagu tu kata. Nah, ia pun balik selah. Kemudian berkata ia seperti Siddiq. Sayyidina Umar katakan, bahwasanya Rasulullah demi Tuhan yang membangkitkan di kau tu Nabi yang sebenar. Bahwasanya ambo dok tengok isi kandungnya dalam kitab ni. Sangat molek. Baik benar. Comel ni. Jadi, tiga-tiga orang sana mengakui kata comel. Faham tu dah? Nabi dengar lagu mana weh? Kata dia,
maka menyuruh sallallahu alaihi wasallam, maka menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh menanggalkan kain orang yang menyeka akan dia itu. Tadi Nabi suruh Ibnu Harazim. Ibnu Harazim lah. Ia dia suka kata kita Ihya Ulumuddin tak kena, tak betul. Dia berkecek benda-benda hak Rasulullah tak ada kata. Nah, Nabi suruh lagu mana eh? Nabi suruh buai kain dia. Nabi suruh buai kain dia. Lepas buai kain tak telahnya bogeh ke? Boleh kita baca tengok. Maka menyuruhlah ia Nabi menanggalkan kain. Menanggalkan kain orang yang menyeko akan dia, yani akan kita ihya itu tak betul tu. Yusuf buai kain. Buai kain di sini ni bukan maksud telanyet dah. Deh. Tu dia. Bukan atas suruh telanyet bogeh tu, tak leh jadi lagu tu. Tak leh jadi. Nah. Ya orang kita ni. Orang kita ni terkadang. Sebab itulah dalam kitab fiqh dia duk kecek. Dia duk kecek dalam kitab ikhna dia duk kecek betul ni. Betul kata kita nak tahu kata orang ni ni ada sifat muru'ah ke tidak ada sifat muru'ah. Dia duk kecek situ. Nah. Dia kata terkadang orang ni ni dah. Ia boleh tubik pergi berjalan ke atas batas, pergi berjalan ke kedai kopi dengan keadaan pakai kain selas punggung. Ia boleh pergi. Ia boleh pergi lagu tu. Pakai kain selas punggung, apa tu, kilah naik tu besar lutut. Nah, hujung kain hok bawah tu, duduk bawah sikit pada lutut. Hok di atas, bawah lepas rusak. Jalan. Belaya cending, 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 kita patah, masuklah kedai. Kadang-kadang tubik ke kedai pun, dia boleh tubik dengan lagu tu. Itu dia. Semasa orang lagu tu. Terkadang satu orang. Satu orang pula, dia tak boleh tubik dengan rupa lagu tu. Oh, jangan nak tubik kedai, nak turut tanah pun tak. Tak boleh tubik dengan rupa tu. Apa-apa? Dia malu sangat ke orang. Kadang-kadang lagu tu. Kadang-kadang orang ni pula, dia nak tubik ikan rana. Dia tak boleh tubik kalau tak cekuk piyah tah palo. Dia tak boleh tubik. Nah, tu, dia panggil apa tu? Dia panggil sifat-sifat muru'ah yang ada pada seorang yang tak sama. Nah, kita dah tengok budak pondok ni. Budak pondok ni, kadang-kadang kau kita bergaduh. Kita lama je. Hei, mari setah, mari setah, mari setah. Dia tak boleh mari. Dengan keadaan dia duduk pakai kain selas punggung, dia tak boleh mari. Dia pergi cari baju, lepas tu dia naik ambil piyah, boh baju cukup piyah, baru dia boleh mari. Ha, tu. Dia tak boleh mari. Kalau kita panggil mari, kalau mari gitu tu, pasal nak lakuh tak lepas, nak jalan tak boleh tu. Dia panggil muru'ah bagi seorang. Gak orang ni ni, Nabi suruh dia, suruh orang tanggal ke kain dia. Nisbah pada orang ni ni dah. Kita dengar suruh buat kain tubuh tu pun, Allah, dia berasa berat. Aku nak buat boleh kedok ni. Tu. Supa budak-budak sana ni, dia tak boleh mari. Kalau tambah-tambah kita duduk bergaduh, mari bengak-bengak ke? Ya tu, pergi duduk cari kain. Dia cari baju naik ambil piyah apa baru dia boleh berjalan mari. Pasal apa? Kita nak boleh ke dia tak leh. Dia tak leh mari dalam bentuk ke berbogel gitu dia tak leh mari. Dia rasa salah boh. Tu. Kok dia cerita ni ni Nabi Nabi kata kan? Nabi suruh demo buai kain di tubuh dia.
Dia kata, buai kain di tubuh ni nisbah pada orang hok malu basa, ai berat dah ni. Tak gitu? Suruh pecak baju tu pun, tak tergamuk ke, tak boleh lagi. Masa apa telanyih habis di tubuh dah. Tapi nisbah pada orang tu pula, biasa jadi. Nah, apa ke? Ya tubik berjalan cendek-cendek kot tak patah pun tak apa. Dengan keadaan pakar, kain selas punggung. Ni sebuah dia. Buat apa tu? Nabi suruh orang menanggalkan kain sana. Buat apa? Dan hendak didera akan dia. Akan itu orang. Akan hak menuduh. Nak otak? Ya hak tuduh orang. Hak tuduh orang ni. Kalau hak tuduh dengan berzina, kena godainya no. 80 roteh. Hak tuduh orang dengan berzina. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kita tuduh orang dengan berzina, lepas tu kita nak mendatang ke 4 orang saksi untuk nak menyabit kata dia berzina sungguh, tak ada. Allah Ta'ala kata, mu kena watai dia 80,000. Kalau hak berzina, hak tidak muhsan, kena godai 100. Orang juga tuduh orang, sekiranya kalau tak ada saksi 4 orang, kena godai 80, kurang 20. Ya. Itu unik-unik syarat. Nah. Gohok ni, Nabi suruh demo buai kain dia, tujuannya nak denda kawan ni sebagai nak melaksanakan hak tuduh orang. Dendahnya nak tak tahulah. Maka menanggal iyo kainnya. Maka menanggal iyo. Maka menyuruh Nabi menanggal kekain orang yang menyeka akan dia itu. Dan hendak didera akan dia. Baca gitu. Dan hendak didera. Buah alih seka lagi tu. Dan hendak didera akan dia. Alih seka lagi. Dera sana itu sebagai hak menuduh. Nak denda. Lepas tu, dan hendak diderokkan dia, hak menuduh. Maka menanggal ia kainnya. Jadi Nabi suruh dia sendiri. Nabi suruh dia sendiri, membuat kain di badan. Membuat kain di tubuhmu. Bukan maksud telahnya tak ni. Apa tu dia pun tak apa. Buat kain sebagaimana Nabi perintah sana. Dan dipukulnya Nabi. Akan dia. Akan itu orang. No god damn. Sebagai melaksanakan hak tuduh orang. Dengan pekerjaan yang tak betul dengan diri perkara. No god damn. Kemudian masyfaat. Akan dia. Akan itu orang. Hak yang dipukul oleh Rasulullah tadi. Oleh Abu Bakrin. Dan dipukulnya akan dia. Kemudian masyfaat akan dia oleh Abu Bakrin. Bergerak juga ni dah. Jadi bila Nabi godel tu, Abu Bakar terkan, ya Rasulullah, minta tak so godel lah dia. Minta tak so godel dia. Pakai nasihat dia, amu klik pada ni berhenti. Buku dok kata hak ia tak betul, hak ia tak kena, hak ia tak apa tu, amu berhenti sekat ni lah. Eh Rasulullah pakai gitulah. Tak usah godel lah. Bila tu Abu Bakar musyfaat ke dia tu? Kemudian daripada dipukulnya 5 kali dengan camti. Dan 5,000 ya godel. Dia godai lima ibu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, berhenti lah. Tak sogodai.
Kada Rasulullah nasihat riyo, kelik badan ni berhenti jadi dok kata. Gitu dia. Maka semua iyo. Maka semua iyo. Orang saat ni. Ibnu Harazim lah. Domek klik situ dulu. Ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuat ini kerana ijtihad ia pada sunnah kamu. Dan membesar akan dia. Kalau-kalau domek kalau tu. Maka menghipung baginya Abu Hamid Al-Ghazali pada ketika itu. Kalau domen itu kita kira molek dulu. Jadi saat itu dia kata dehok dia degodenya 5 kali. Nah, hok dia degoden 5 kali. Maka semua iyo. Siapa dia tu? Siapa dia kecek tu? Maka semua iyo. Abu Bakar. Kita tok situ dulu. Maka semua iya Abu Bakar. Semua ni yakni Abu Bakar cerita pada Rasulullah. Ia katakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya iya perbuat ini kerana ijtihad iya pada sunnah kamu." Dia. Rasulullah, jadi dia buat lagu ini mengikut perkara hak yang dia ada buat oleh kaji, bukan dia buat dengan nafsu dia. Nah, kerana dia pun nak pun hidup sunnah akal juga, nak besar sunnah akal juga, nak sebar sunnah akal juga. Gak bila benda tu dia ada kuasa keliru, bukan dia kata dia kata dia, hatulah dia kata tu. Bukan maksud ya kosak nak putuh mentah-mentah gitu dah. Napa nak ikut tu tunggu dah. Ya ijtihad pada sunnah kamu, naknya sunnah akau lah. Tapi kata kamu tak apa, ya panggil takzim. Dan membesar akan dia. Tujuan dia buat lagu tu bukan dia nak pindo. Pakak-pakak nak kuat sunnah akau belako. Gitu. Maka Imam Ghazali pun bila dengar Abu Bakar kata itu, maka mengapunkan bagi Ibnu Harazim oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala pada ketika itu. Imam Ghazali kata tak apalah. Kalau lagu tu tak apa, aku maaf kamu. Lepas tu kelik badan ni lain kali. Mu jangan lagi cuba nak tuduh kita ku dengan begitu, begini, begitu, begini tu jangan. Pah tu? Pah ada tu? Maka tak kalau jaga. Ambilanlah cerita dia dah. Tu jaga. Suk cerita mimpi sekat tu lah. Cerita mimpi dia ni suk sekat tu. Pada ketika itu, maka tak kala jago iyo daripada tidurnya, maka tak kala jago iyo Ibnu Harazim tadi ni ia ada wayak kesahai dia juruh juga kawan ni apa? Ia ada wayak kesahabat dia, kata dia ni. Cerita seperti kita duk baca saat ni. Bila dia jaga daripada tidur, memberitahu ia akan tolan dia, yakni anak muridnya. Dia wayak pada anak murid dia. Nah, ia sebenarnya mimpi hak molek ni, sunat kita menyembunyikan dan jangan wayak korang. Tu mimpi hak molek. Sunat kita mesbunyikan. Jangan ada wayak korang. Nah. Tu.
Ia cerita pada anak murid dia ni dengan barang yang berlaku baginya. Dan duduklah ia 25 hari sakit ia daripada demikian pukul itu. Hak Nabi ter dengan cemok tadi tu dah. Lepas pada dia jaga daripada tidur dia tu 25 hari dia berasa pedih lagi. Masa 25 hari tu dia berasa pedih, dia berasa sakit lagi. Godai sungguh tu dah. Tak sungguh kan? Gitu. Tu kata daripada demikian pukul itu. Kemudian maka melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Lepas pada tu, dia pun sesah dah lah. Aku ni hidup kata benda-benda hak buka-buka. Aku tobatlah pada Tuhan, ya Allah, muapunlah kesilapanku, muapunlah kesalahanku, kerana aku kata gitu tu mengikut kaji aku. Maka kaji aku ni sudah nyata kata salah, sudah nyata kata silap dah, maka mu jangan ambil salah lah kat aku ni. Apalah segala kesilapanku, bersabit dengan aku duk tuduh kita Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali tu. Bila dia sesat begitu, satu ketika pula dia mimpi berjumpa dengan Nabi pula. Hak mimpi berjumpa kali yang kedua ni, Nabi buat kanah menyapuh dengan tangannya yang beliau lagi berkat di atasnya yang di atas tepat hak kena pukul tadi. Nabi ambil tangan dia sapu. Sapu perah 2-3 kali. Nah, maka sembuh ia daripadanya. Maka sembuh ia daripadanya. Jadi. Habis dah sakit sana. Maka pukul akan daku. Tu kita lagu mana tu? Maka sembuh ia daripadanya. Maka pukul akan daku. Maka tobat aku. Dan kata Abul Hasan Asy-Syazili, sungguhnya mati ia dan bekas camti itu nyata pada tubuhnya. Tak apa kerti dah. Kita tu gitu dah tadi. Lepas tu kerti kat mana tu? Dah wasa kurang kerti sikit tu. Jadi Nabi godai pula. Nabi hotel dia pula. Kenapa? Maka dipukul akan daku, maka tobatku. Maka sembuh ia daripadanya. Habis dah cerita dia tu. Nah. Maka dipukul akan daku. Maka tobat aku. Tak apalah tu tu. Ya. Maka dipukul akan daku. Kena dah macam tu dah. Dia pukul dia sendiri. Wah, upak tak kerti sikit dah. Lepoy. Kau kita hundur klik semula. Maka melihat ia akan Nabi di dalam tidurnya menyapu dengan tangan yang melio lagi berkat atasnya, atas tepat hak ia Nabi pukul sana. Bila Nabi buat lagu tu, maka sembuh ia daripadanya.
Ya. Kita duk puasa, puasa dengu ibarat tu nak gi kok ni. Maka sembuh iyo. Ia Ibnu Harazim. Nah, daripadonyo daripada sakit sana. Sakit apa tu? Sakit. Ha. Maka sembuh iyo daripadonyo takut bagi ya. Ha, maka tu, maka tepat maka tu takut bagi apa. Dia wasa nak pergi kot tu. Maka sembuh ia daripadanya bagi dipukul akan daku tu. Jadi tepat hak Nabi, tepat hak Nabi wateku hak kali pertama sana itu, hak aku duk sakit dah. Jadi hilang daripadanya. Tak ada wasa sakit. Pada ketika Allah tu jadi habis. Habis apa? Habis sembuh, habis sakit bagi tepat hak yang Nabi wateku dulu tu. Kalau kita tetepak maka tu kita leh jadi bagi. Maka sembuh ia daripadanya bagi dipukul akan daku. Yani bagi tepak hak Rasulullah pukul aku, hak Rasulullah roteh aku pada kali pertama tu. Sembuh, supok ke jepuk tahap. Lepas mana? Lepas pada Nabi sapuh tak ni? Tapi hak ni jangan gaduh beki lah. Kalau kita puasa nak wi bob bayar ke la allaha kita buat gitu. La allaha. Barangkalinya tepat mako tu noknya bagi. Apa tu kita buat sikit lagi ta'ammul. Perhati molek. Ha tu kaedah kena bu ingat beki kita orang ni masya-Allah. Lama jadi sponi juga ke wei. Ha. Jadi tebai. Nah. Syekh Daud kata dah bengong sudah baca kitab aku. Ha tu padah kita. Okey. Ha ya orang keramat juga ni dia ni. Bukan main-main ni. Cuma kita tolong tanggung gitu tu nak we reti dalam ibarat cakap peh. Puasa sebab tak salah. Nah. Ha gitu. Pah tak kalau gitu bila sembuh dah aku daripada tepat hak Rasulullah rotan aku dulu. Selepas para Rasulullah jamuh, sapuh tu gak, habis sakit tadi support ke jepuk tahap. Maka tobak aku daripadanya. Aku pun sesal dah lah. Tak boleh buat sahih main. Tak boleh buat mereka duk kata huduh main kepada kita Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Tak boleh. Sebab apa? Nabi suruh bela, Sayyidina Abu Bakar suruh bela, Sayyidina Umar suruh puji. Nah, demo tiga-tiga orang ini mengakui comel kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ah, itu dia. Dan kata Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Ha ni orang hok gedo belakang ni dalam tasawuf ni. Syekh Abul Hasan Asy-Syazili ni ia ada satu hizbi, hak dia buat ada satu hizbu, iaitu Hizbul Bahar. Itu dia. Nah, Allah Ya Rahman Baba Zimbala katakan, Hizbul Bahar ni dia kata, wa amalah. Kita ni patutlah kita wa amal dengan Hizbul Bahar. Dia kata, kalau kita wa amal sungguh ni, supaya kita duk pegang bom peramanu dah. Kata Baba Zimbala. Nah, Hizbul Bahar. Ini tuai dia nya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Nah, dia ingat tok guru biasa waktu baik perkataan dia. Dia katakan, zarratun min a'malil qalbi khairun mimma saqilal jibal min a'malil abdan. Syekh Abdul Hasan kata, satu zarrah ni besar biji sawi. Tengah kata zarah-zarah tu biji sawi hak tu eh. Biji sawi hak duk kat tepi dinding tu. Hak ibu sok-sok dah makan kayu tu. Hak tu zarah. Tengah kata zarah-zarah tu ke apa? Namlatun sawirah. Sumuk hak halus sekali tu.
Sumuk mak apa? Sumuk apa panggil? Hak haluh dah. Haluh kita dah tidur tengah hari ke? Kabar-kabar wasa perak ketik. Kita cari, tengok, cari. Tak ada. Ambil pelita pecek, mari suluh. Ni ibu. Nak ayat atas haluh dia tu. Hati panggil zarah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili kata, satu zarah daripada amal hati. Satu zarah daripada amal hati ni dah. Khairum min masakilal jibal. Lebih baik daripada seberak-berak bukit buka daripada amalan badan, amalan tubuh badan. Neh. Misal kita kata gini, hati kita ni dah boleh bersifat dengan sifat khauf. Hati kita ni boleh bersifat dengan sifat takut toh eh. Sikit je. Lebih baik daripada kita duduk semaya bes, semaya bes, semaya bes, semaya bes, puasa tak ada berhenti-henti, tapi dalam hati tak ada perasaan takut Tuhan. Itu setengah para perkataan dia. Nah, desa laginya dia ingat tu besok waktu baik. Kataan dia, niyatul mar'i khairum min amali. Niat seorang lebih baik daripada dia buat. Niat saja je. Lebih baik pada dia buat. Sebab apa? Sebab bila dia buat ni, terkadangnya dia belaga dengan rio, terkadang belaga dengan ujuk, terkadangnya mari sifat-sifat mazmumah, bawa pada amal dia tu, dia lepar ke tepi. Macam gitu? Tapi niat, ha, niat tak ada. Ha, nak depok dengan benda-benda tu tak boleh. Dia kata, dan kata Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dia kata kanah. Dan sungguhnya mati ia Ibnu Harazim. Ketika dia mati ni, sewaktu orang duk bercara nak mandi mayat dia, nak kafe, nak apa dia tu. Dan bekas camti nyata pada tubuhnya. Bekah bilu hak Rasulullah hotel dia dalam mimpi ni masih ada lagi di tubuh dia. Masih ada dekat tepek di tubuh dia. Berkali hotel kuat juga kali dah. Bilu dia tu tak habis. Nah, anak murid dia cerita kata hari dia mati tu masih ada lagi bilu tu. Orang boleh tengok belaka. Ha ni bilu tu urus kena gapo ni bilu ni. Oh, bila ni boleh jadi dia ada wayak lah budak-budak ya. Bekah Rasulullah kodeku. Beresah bekah Rasulullah roteku kerana aku dah tuduh kata kita Ihya Ulumuddin ni tak betul. Lepas tu puakmu kena beringat. Salah kata itulah dah. Ha, puakmu kena beringat. Jangan hidup main kata pesahaya main benda tak molek ke dia. Jadi dia. Pahak kita dah kata tak betul, tak kena, tak pola ni gena. Tak ada wak gena. Tuhan tak wak gena weh. Tak apalah tu yang tak buat gana pun dia kedah orang baik dengan orang ni. Ha, bila dia buat maka tak habis lah. Macam gitu. Dia tak buat tak apa, dia dia buat ha, sudah. Maka tak habis sungguh lah. Habis. Nyata pada tubuhnya. Habis. Kata dia, ini pun barangkali setengah daripada makalah bagi Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah. Dan ini, yakni ini cerita. Dan ini kisah. Ataupun ihtima perkataan bagi Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Dan ini, yakni ini cerita. Dalil kebesarannya, kebesaran bagi Imam Ghazali. Itulah dalil kata dia ni. Besar di sisi Tuhan. Hingga siapa dia ni, bila ada satu-satu harap, ia boleh bicara dengan Nabi secara direct. Masya Allah. Dan karamahnya, ha, kita tu dan deh. Dan karamahnya, karamat bagi Imam Ghazali, radhiyallahu anhu. Ha, tu. Tu dalil kata ia ni, salah seorang daripada ulama, ia kedebel di sisi Tuhan. Setara mana kedebel dia? Ada hal sikit sebanyak, ia boleh bercara dengan Nabi selalu. Inilah mudah-mudahan kita dapat syafaat
daripada dia di akhirat esok insya-Allah. Dengan kita mengaji kitab Minhajul Abidin sebagai buah tangan dia. Nah, gitu. Kita singgah situ lagi, situ dulu. Dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia. Wallahu a'lam.